Halo cuy, balik lagi di seriesnya PSIS Semarang ya. Di laga lanjutan BRI Liga 1 Master League PES. Di video sebelumnya kita berhasil menahan imbang Persik Kediri di kandangnya ya, Stadion Brawijaya. Terus sekarang di match day yang ke 21 kita akan menghadapi Persita Tangerang cuy di kandangnya cuy. Langsung aja ke pertandingan. Langsung ke game plan dulu cuy. Ya kayaknya nggak ada masalah ya, cuman ya beberapa pemain harus mungkin kecapean. Kita tukar aja cuy. Hari ini orang nggak bisa bermain 4 hari ya. Wawan Febrianto juga. Aduh. Hanno Behrens mungkin kita masukin. Terus kali saya kita ganti dulu cuy. Syabudin kali ya. Oke, Fredian Wahyu. Nanti dulu deh. Lutfi Kamal, Eka Febri masuk. Guntur Triaji. Oh, Jonathan Cantilana juga nggak bisa bermain cuy, udah untuk dia dimasuk. Tapi tetap kita bawa ya Teisei Marukawa, David Rumakik, Lutfi Kamal. Ya oke. Langsung ke pertandingan aja cuy. Kick off, babak pertama akan segera dimulai. Kelanjutan BRI Liga 1 di match day yang ke-2 berapa tadi? 21 ya. Kita udah masuk 3 besar, cuy. Padahal ya mini maksimal tuh 5 besar kan cuy di musim pertama di awal-awal musim. Dan ternyata perjalanan masih panjang cuy, saya masih bisa turun juga. Kemarin juga di video sebelumnya kita imbang lawan Persik Kediri. Pemain sudah memasuki lapangan pertandingan cuy. Langsung kick off babak pertama. Carlos Cortez langsung ke Ray Redondo, jauh sekali ya. Kemudian Wahyu, Octavianus Fernando, Wahyu lagi cuy. Guntur. Belakang dia ada Syabudin, David Hidayat, Gali Freitas, Hano. Hano tidak bisa melewati Nelson Alom. Johannes Kanda ini masuknya kepada Ramiro Vergonzi. Bebri kembali pertandingan cuy. Bagian Wahyu, Anu Benson semangat bola. Aduh, tidak kena cuy. Carlos Cortez. Sundulannya masih melayang jauh cuy. Umpan crossing yang sangat bagus tadi dari Fredian Wahyu. Fredian Wahyu. Dia ada Benda Dewangga. Tidak.
sampai kepada Carlos Cortez. Janus Fernando berhasil mencetak gol, coy. Umpan crossing dari Taufik Hidayat tidak mampu diselesaikan sama si Cortez ya. Untung ada si Janus Fernando, coy, di belakang ya. Ya ini dia terjadi terciptanya peluang dan gol, cuy. Satu kosong keunggulan untuk PSIS Semarang, cuy, di babak yang pertama. Dari Octavianus Fernando. Salah umpan, cuy, si Guntur. Gali, Gali. Bukan pelanggaran, cuy. Gali kita sudah bukan itu. Ayo, itu Pedri. Miro Pergonzi. Firdy Arfani. Carlos enggak masuk, cuk. It's off target and by quite a way. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but itu umpan chip yang bagus loh. Nah. Kenapa kaki kiri kok kaki kanan bisa pressing jadi, cuk. Masih belum berubah keadaan, cuy. Masih 1-0. Gol posisian 62 banding 38, cuy. Bahaya Johannes kali ini, coba menyerang dari sisi kiri daerah penyerangan dari Tangerang. Isio masih diamankan oleh Sebudin. Ya, bahaya, cuy. Yang bebas dari sini itu bahaya, cok. Ayo Gradien. Ayo Semarang. Fernando.
kalah cepat di Carlos Fortes di. Challenge, but well within the laws. Masih bermain di posisi belakang Persita Tangerang. Gagal dari Gali Freitas. Tries to get it forward quickly. And it's got through. Ah, belum masuk kita harus protes cok. Tidak berubah coy, di akhir babak pertama 1-0 Semarang unggul dari Persita Tangerang coy. Kick off babak kedua. Lihat apa yang terjadi di babak kedua coy. Tak gol ke gawang Semarang atau malah sebaliknya cuy. Loses his balance and loses the ball. Now a chance to break. There's a long ball. And it's played forward. He's going after it. Get it forward quickly, plays it out to the wing. Ya, semenjak gol pertama tadi agak sulit cuy menembus pertahanan dari Persita Tangerang. Tangerang dari Persita Tangerang itu lumayan berbahaya tuh. Menyebut pertahanan dari Semarang. Dibuang aja cuy dari back mereka. Dan Ramadan masuk menggantikan Sirvi Arfani. Gali. Ano masih Ano Behrens. Jadi baku Ano Behrens sendirian. Kita lihat angkat bola. Carlos Fortes. That's a half
Sendirian, nggak ada yang mengganggu, cuy. Carlos Fortes gagal menanduk bola. Umpan dari Gali Freitas. Lalu Freitas di tarik keluar dari masuk di bisa untuk kawal ya, banggaran untuk PSIS Semarang. Kemudian wah gitu deh. Kaki terlalu tinggi pemain Persita Tangerang. Oh, Dewangga. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it. Kesalahan dari Dewangga sih tadi, cuy. Ya, satu tuh. Menit. Akhir. Memasuki 5 menit akhir, cuy. Kalau gue selesai kita cok. I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Untung berada di samping yang gawang tuh. Gue selesai gitu. Gue satu itu kalah gitu. Febri. Eka Febri Setiawan gol di detik detik terakhir, cuy. Eka
Ketika Febri masuk, iya ini dia placing yang sangat cantik. Ya selesai babak kedua pertandingan cuy, di babak yang kedua Febri sih masih ada ya. Oke selesai. Selesai ya cuy, unggul 2-1 di detik-detik terakhir sih itu dibilang, bukan menit lagi, detik cuy. Ya buat position kita di babak yang kedua tadi sedikit menurun cuy, 49 ya. Di babak pertama kita buat position 62 cuy. Ini di matchday ke-21 ya, PSIS Semarang menang 2-1. Terus Persikabo, ada Barito Putra, Persija kalah cok dari Bayangkara FC. Persib Bandung dibantai 4-1 sama Rans. Gokil sih ini. Padahal Rans ada di peringkat 16 ya, terus Persib di peringkat 6 besar cuy. Ini ada apa nih dengan klub-klub semacam Arema, PSM Makassar itu berada di bawah gitu ya. Ini di match ke-22 kita akan berjumpa siapa? Di match ke-22 akan melawan Borneo FC di Stadion Segiri cuy. Anu Beren tawar Empoli, jangan deh, kita belum ada pemain penggantinya cuk. Ada Sandy Walsh enggak ya? Sandy Walsh kok ada, kita beli cuk. Oke ada cuy, kita transfer aja, negosiasi ya. 3 tahun sabi sih. Untuk melapis pemain belakang, cok. Pemain belakang kita rada rapuh sebenarnya. Kita lihat dulu other teams. Sandy Walsh waiting for response. Oke, accept. Sudah kita bayar ya cuy. Terus si my team ada siapa? Alfreanda Dewangga, FC Kolon ya ini tuh. Berani ngebayar Dewangga cuy 23 juta. Nggak usah dulu ya, dibilang kita tuh pemain belakang kita masih rapuh cuy. Hari Nur, Minnesota United, jangan. Kalau tim kita udah full, barulah kita, kalau ada yang nawar kita jual ya cuy. Iya ini dia pemain baru Sandy Walsh. Setelah kita rekrut, ya kita skip aja cuy. Oke cuy, sampai di sini dulu aja videonya. Kita sudah berhasil mendatangkan Sandy Walsh ya ke PSIS Semarang.
Jangan lupa dibantu like-nya, dibantu subscribe-nya juga cuy. Disupport terus channel ini supaya makin berkembang ke depannya cuy. Thank you semuanya. Bye.